Hai everybody, I'm Dylan Kurnia, you can call me Lance Soya di Comsec atau Dylan's Comments on Technology. Segmen dimana gue akan membahas dan komenin berbagai macam hal yang berhubungan dengan review, tutorial, news, dan seputar dunia game. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Maaf banget baru bisa upload sekarang karena 3 minggu ini gue dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik aja. Tapi alhamdulillah, gue kembali berkonten, kembali menghibur, jadi kita mulai aja. Hari Minggu, 10 Juli 2022. Bulan ini cukup diramaikan oleh game-game Jepangan. Buat kawan-kawan yang suka sama game Jepangan, sepertinya akan cocok sama beberapa game yang akan gue informasikan kali ini. So, ini dia The Game List. Gua nggak ngikutin ini game, tapi ada satu teman gua yang suka banget sama ini game, F1 2022. Salah satu game racing simulator terkenal di seluruh penjuru dunia. Enggak, itu lebay. Dari yang gua baca dan tonton, game ini punya beberapa peningkatan. Mulai dari pengalaman berkendara terasa lebih nyata yang seolah-olah kita beneran naik mobil F1. Jadi akan ada efek-efek yang nantinya kita rasakan seperti handling, ban slip, suspensi, rem, bahkan ada fitur di mana kalau kita masuk pit stop ada kemungkinan terjadinya human error gitu. Jadi berasa banget realistisnya. Terdengar teknis, tapi katanya sih buat pemain veteran akan ngerasain perbedaan dari game F1 sebelumnya. Buat kawan-kawan yang suka game balapan realistis macam F1 bisa banget dicoba dan rasakan sensasi realistis yang disajikan oleh game ini. Game F1 2022 ini udah rilis 1 Juli 2022 di PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Steam. Game memorable yang gak disangka-sangka telah masuk ke current gen, yaitu Chrono Fantasy Reverie Series. Dua game yang rilis bersamaan, yaitu Chrono Doors of Phantomile dan Chrono 2 Lunatic Veil dalam satu judul. Dua game jadul yang di remaster ini dulunya nemenin gue semasa kecil. Game platformer, side-scrolling, puzzling dengan grafis yang sekarang lebih colorful. Game ini sangat sederhana, di mana tujuannya adalah melewati segala rintangan dengan bumbu puzzle, mengalahkan bos untuk bisa ke stage selanjutnya, dan kita harus banget tahu nih pola serangan dari bos ini. Gue sempat mainin game pertamanya yang versi PS1, jadi kalau yang belum pernah main ini game mungkin bisa nonton video gue dulu. Kawan-kawan yang nyari game santai, gue bisa saranin game ini. Game ini udah rilis 8 Juli 2022 di Nintendo Switch, PS4 and 5, Xbox One, Xbox Series X and S, dan pastinya PC melalui Steam. Sanata Kyuta, Will Niang, Pula Hakreaya. Game indie yang datang dari eBrain Studio dengan gamenya yaitu Loopmancer. Game yang bergenre side-scrolling action dan dibuat dengan Unreal Engine. Jadi soal grafis harusnya caem. Game ini akan membawa kita ke waktu di tahun 2046. Kota ala cyberpunk yang futuristik di Far East. Di sini kita akan menjadi seorang detektif swasta bernama Xian Zisu yang akan menyelidiki kasus hilangnya reporter terkenal. Tentu namanya Action. Di sepanjang perjalanan kita mencari reporter yang hilang, nantinya akan ketemu musuh-musuh yang akan kita lawan. Kita akan dibekali dengan beberapa senjata seperti pedang katana, senjata tajam, dan beberapa alat lainnya yang akan ngebantu kita di setiap perjalanan. Di sini akan ada 7 ending yang berbeda, jadi buatlah keputusan tepat untuk bisa menyelesaikan game ini. Loopmancer akan rilis 13 Juli 2022 di PC melalui Steam dan Epic Game Store.
Untuk platform lainnya ditunggu aja karena masih TBA atau to be announced. Bagi pecinta kucing, kayaknya ini game wajib dicoba deh. Stray, atau bisa gue bilang cat sim kan nih. Oke, kita lanjut. Game yang menceritakan perjalanan seekor kucing Oyen yang terluka dan terpisah dari keluarganya. Di perjalanan kucing Oyen ini nggak sendiri, tapi akan ditemani oleh drone kecil yang namanya B12 atau B12, kayak nama pensil ya. Nantinya drone kecil ini akan nemenin dan ngebantu kucing Oyen untuk ngelewatin setiap rintangan, puzzle, interaksi sama robot-robot yang kayak manusia dan ngelawan robot-robot kecil yang jahat. Buat kawan-kawan yang suka sama kucing dan ingin main game bertemakan hewan, mungkin ini bisa jadi game pertama yang patut dicoba. Game ini akan rilis 19 Juli 2022 di PS4 and Vive dan PC melalui Steam. Satu lagi game yang bertemakan hewan, yang sebelumnya kita jadi kucing Oyen, sekarang kita jadi rubah Oyen. Gamenya adalah Endling Extinction is Forever yang menceritakan tentang masa depan, di mana penggunaan sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan oleh manusia dan akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan, hingga akhirnya tersisa satu rubah di muka bumi ini. Agak lebay, objektifnya adalah kita harus pergi ke tempat di mana tidak ada lagi manusia yang akan menyakiti si rubah ini. Dan rubah ini gak sendirian, nantinya akan ditemani oleh 3 ekor anak anjing. Sepanjang permainan nantinya, kita harus bertahan hidup, seperti mencari makan di tempat sampah, buah di atas pohon, lalu mengajari 3 ekor anak anjing itu bagaimana cara bertahan hidup. Karena saat kita mati, atau si rubah Oyen itu mati, ketiga ekor anak anjing itu juga mati karena mereka nggak bisa bertahan hidup tanpa si rubah Oyen. Oh, kasihan. Semakin jauh kita juga diperlihatkan oleh terbakarnya hutan, sumber kehidupan yang terus-menerus dikuras dan banyak hal lainnya yang akan disajikan oleh game ini. Game ini akan rilis 19 Juli 2022 di Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC melalui Steam, dan Epic Game Store. Welcome to Digimon Survive. A world surrounded with mysteries and monsters. Yo, pecinta game JRPG, Jepangan, dan mungkin khususnya yang suka sama Digimon. Yep, akan ada game baru lagi yang bertemakan Digimon, yaitu Digimon Survive. Setelah terjadinya delay di tahun 2019, 2020, 2021 karena pandemi sampai akhirnya tahun ini rilis. Game Digimon baru ini membawa genre tactical RPG dan adanya sedikit bumbu horror gitu. Menceritakan sekumpulan anak yang sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu perjalanan berkemah untuk mempelajari sejarah. Hingga akhirnya sekumpulan anak ini masuk ke kuil, tempat dilakukannya ritual kemonogami, yaitu kepercayaan lokal yang ada di wilayah tersebut. Seperti layaknya game Digimon, anak-anak ini nantinya akan bertemu dengan para Digimon yang akan ngebantu mereka untuk ngelawan para Digimon jahat. Berusaha keluar dari tempat yang entah ini di mana, ya mirip-mirip sama cerita dari serial anime Digimon 1 lah. Tentunya Digimon ini bisa berevolusi juga ya, sampai ke tingkat Mega. Semoga nggak begitu sulit lah ya proses evolusinya, nggak perlu banyak grinding atau gimana gitu. Tapi ya game JRPG keseruannya ada di grinding. Game Digimon Survive ini akan rilis 29 Juli 2022 di Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X and S, dan PC melalui Steam.
Untuk menutup the game list bulan ini ada Xenoblade Chronicles 3 yang sejujurnya gue gak ngikutin sama sekali. Karena ada seri-seri sebelumnya yang rasanya gue kurang bisa ngejelasin apa bedanya sama yang sekarang. Tapi gue akan sedikit informasikan soal gameplaynya nih. Dari segi gameplay, mekanismenya nggak jauh beda dari seri pendahulunya. Temanya tetap open world dan selalu disajikan dengan grafis yang acam. Lalu adanya role seperti attacker, defender, dan juga healer. Dan di seri terbaru ini kita bisa switch character. Jadi bisa gonta-ganti karakter gitu kayak Genshin Impact ya. Ada juga fitur quest routes gitu ya. Ini biasanya ada di MMORPG nih fitur kayak gini. Jadi bikin kita lebih gampang ngikutin arah tanpa harus bolak-balik lihat map di saat kita mau ngikutin side quest ataupun main quest. Paling gokil dari beberapa fitur yang gue baca adalah nantinya karakter kita bisa bergabung jadi Megazord. Tapi robot gitu yang namanya Uroboros buat ngelawan musuh yang gede-gede atau kayak raksasa gitu, monster lah. So, game ini akan rilis 29 Juli 2022 eksklusif di Nintendo Switch. Sayang banget cuma di Switch, padahal gue juga mau main, tapi oke. Itu dia di Gameless bulan Juli ini yang menurut gue menarik, khususnya buat gue pribadi adalah game Stray, di mana gue bisa jadi kucing. Selama ini cuma ngerawat aja, ngasih makan. Terlebih lagi sepertinya cerita yang akan disajikan juga menarik, karena konsepnya juga menarik, kucing sama drone dan ala-ala cyberpunk gitu. Lalu ada Endling Extinction is Forever, karena gue belum pernah main game yang bertemakan hewan dengan cerita yang sedalam itu. Hancurnya lingkungan karena ulah manusia. So, semoga di Gameless bulan ini bisa menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya yang suka main game. Jika ada kritik dan saran, bisa langsung diskusi aja di kolom komentar. Kita akan bertemu bulan depan di Gameless lainnya. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day and dadah.